Hai Sobat Wenisio Official semua. Tambang Emas Pongkor berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun sampai Gunung Salak di Kabupaten Bogor, guys. Lebih tepatnya di Desa Bantar Karet di Kecamatan Nanggung. Tambang Emas Pongkor ini dikelola BUMN milik negara. PT Aneka Tambang atau Antang. Emas di Pongkor ini sudah dieksplorasi atau diambil sejak tahun 1974, guys. Untuk mengambil emas di Pongkor ini, PT Anta membuat terowongan setinggi 3 meter dan lebar 3,3 meter, guys, atau dengan sistem underground mining. Terowongan ini kalau diikuti tembus ke Gunung Salak yang berjarak 4 kilo, guys. Di tambang emas Pongkor ini mempunyai 6 terowongan yang dibuat untuk mengambil ore atau biji emas secara tertutup, guys. Terowongan ini setiap berapa ratus meter mempunyai cabang-cabang, guys. PT Antam setiap tahunnya mampu memproduksi emas sekitar 1-2 juta ton, guys. Sekian sedikit informasi dari Tambang Emas Pongkor Jawa Barat. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.